Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game After Dream. Setelah kemarin itu kita setuju untuk ikut eksperimen yang dibuat sama si scientist kita. Dan ya, kita sepertinya akan masuk ke dunia mimpi lagi. Kita langsung masuk aja ke game ya, untuk cari tahu tesnya itu kayak gimana. Yuk. Oke, kita dikasih pertanyaan nih. Aku tidak pernah merasa setakut ini dalam hidupku. Oh, strongly disagree ini sama kayak pertanyaan dari psikiater gitu ya. Apa ya? Ini jawabannya terserah kita kan ya. Netral deh gue. Mungkin gue jawab sesuai apa yang gue alamin aja kali. Aku lebih takut pada apa yang aku tidak bisa lihat. Enggak setuju sih. Gue lebih takut sama apa yang bisa gue lihat sih. Tempat yang gak familiar itu, latar yang gak familiar itu terasa menakutkan. Agree dah. Karena gue gak suka sama tempat-tempat baru sih. Gue lebih suka tempat yang gue familiar sih. Terus, struktur dari mimpi itu terasa, apa ya, menarik ya. Kayaknya agree. Aku merasakan kesedihan yang aneh. Gue lagi enggak sih. Aku mau mimpi itu berakhir. Wah. Apa ya? Ini berhubungan sama ceritanya enggak ya ini? Strongly disagree. Coba aja. Oh, tiba-tiba kita ganti tempat lagi. Apa yang terjadi ini sebenarnya? Oke, bawah kita becek gitu. Bawa apa ini? Menjijikan. Aku nggak akan pergi ke sana. Oke. Kayaknya gue akan ada kebiasaan baru nih. Setiap di tempat, suatu tempat itu gue bakalan langsung ngecek pakai kamera aja deh, biar nggak double-double. Nah. Soalnya kalau bolak-balik kan capek ya. Hah? Kok nggak ada apa-apa? Terlalu gelap, aku nggak bisa kesana. Gimana caranya aku keluar dari sini? Apa tuh? Hello? Anyone? Please? Hah, gue kemana sih? Gak ada apa-apa loh. Oh, ini yang kemarin itu ya, lagu ini. The Last Goodbye. Pesannya tetap terbakar lagi, terkubur. Kita bakalan tunjukin kamu kenapa, di mana? Kita bakalan nunjukin kamu di mana, nunjukin apa? Tidak. Tolong pergi dari sini. Tolong lihat lebih lagi. Nah, maksudnya apa?
Oh, nggak ada loh. Bentar. Oh, balon. Ada balon, bentar-bentar. Gua kepo. Oke, tiba-tiba ada balon. Balon seperti kepala ya. Kok ngeledek dia. Oh, wow. Talinya terbuat dari rambut. Menjijikan. Keren juga ya. Apa nih? Hah? Titan ke Kyojin kah? What the? Ini kayaknya ada yang salah deh. Apakah aku masih bermimpi? Tidak, ini nggak mungkin mimpi sih. Rasanya itu nyata banget. Tiba-tiba kita di tempat salju gini. Oh, kayaknya sih menurut gue lebih efektif kayak gini. Jadi gue jalan, terus gue cek kamera supaya nggak bolak-balik. Apalagi kan jangkauan kameranya itu kan juga nggak terlalu jauh kan. Oh, dikunci. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Tuh rambutnya kebalik gak sih? Speak. Oh. Ini gak tahu ini bug atau apa, tapi tuh. Kayak mengganggu aja gitu loh. Seperti aku mendengar sesuatu. Hey, cukup dingin di sini. Kamu nggak kedinginan emang? Aku kedinginan tau. I wish. Oh, dia nggak bisa ngerasain dingin ya seperti aku, seperti kamu. Kebalik. Oh iya ya, persoalan hantu lah ya. Iya. Aku lagi mencari sesuatu. Aku butuh untuk pergi ke dalam. Bisa bantu nggak? Aku lagi nunggu choir. Choir. Musik, lagu. Seharusnya sih mereka di sini. Aku bisa ajak kamu masuk choir. Ada sesuatu di rumah itu, di dalam sumur. Oh, nggak perlu khawatir kok soal itu. Kalau kamu coba pintunya lagi, itu udah bisa dibuka. Oke. Aku harap kamu bisa nemuin apa yang kamu cari. Aneh banget itu, rambut belakangnya botak terus depannya malah berponi, kayak kebalik deh. Gue yakin kebalik deh itu. Apa-apaan ya tadi itu sebenarnya? Aku kedinginan. Mudah-mudahan di dalam lebih hangat. Masih dingin. Di mana aku sekarang? Hei, kamu. Ah, change-nya ini kembalian atau baju ganti? Oh, iya. Kamu nggak punya uang kecil ya? Koin. Oh, sorry. Nggak punya. Figure. Oh, maksudnya, oh ya ketahuan lah. Apa sih? Gue tuh kayak suka telat memahami sesuatu gitu loh. Oke, kita tes dulu, cek dulu. Coffee pen vending machine. Kalau aja aku punya koin. Oke, vending machine yang snack itu rusak. Ini pintu keluar tadi kan ya? Iya, benar.
ternyata ada apa-apa, si orangnya juga nggak ada. Morsut punya jas lagi, nggak usah lah, aku udah punya satu. Nggak ada apa-apa kecuali frozen jam. Iya ya, kenapa ini ada stalaktit-stalaktit gitu ya? Saking dingin ya. Tadi gua udah save belum ya? Oke, pintunya yang itu jangan lupa. Oh, ada sesuatu. Nanti deh. Ini juga ada sesuatu. Apa? Pot bunga. Ini ada sesuatu. Ini nggak ada. Gue nggak mau masuk-masuk dulu kemanapun. Harus kelar dulu sih di satu ruangan ini. Mana ya? Sini dulu lah. Oh, ini sumur ya lah. Wait. Berarti jangan. Harusnya itu penting. Kalau tadi sempat dimention. Oke, aman. Kita cek. Terkunci. Aku butuh kombinasi. Oke. Gimana caranya? Oh, bisa. Oh. Oke. Sip. Ini ada yang kita butuh cari apa? Kombinasinya. Pintu lagi nih. Iya deh. Oh. Ini bukannya orang tadi. Examine. Apa? Sculpture-nya ice itu loh. Yang dipahat-pahat itu. Pahatan es. Nah, itu arti yang tepat. Nggak tahu sih dia mau bikin apa. Burung hantu mungkin. Oh. Nggak kelihatan kayak burung hantu sih. Bisa ngobrol kita tapi nanti deh. Kita cek dulu siapa tahu ada yang bisa nyala. Tidak ada. Oke, kita bicara. Halo. Salam. Kamu udah nemu koinnya? Belum. Aku nggak bisa kerja kecuali aku bisa dapetin. Oke. Jadi dia tuh tiap jam itu butuh kafein ya. Makanya dia mau minum kopi. Apa yang kamu lakukan emang? Aku pemahat es. Oke. Seperti yang kamu bisa lihat, tangan aku kan lagi menggigil, apa? Bergetar. Menggigil lagi. Gimana aku bisa kerja untuk bikin karya aku kalau kayak gini? Ah iya ya, aku paham. Kenapa kamu mahat es? Gimana ya cara ngomong ya? Aku dengar sih kalian gak bisa ngerasain apapun kayak biasanya ya. Iya betul. Tapi keinginan aku untuk membuat itu sangat kuat, jadi mendorong aku menembus barrier itu. Ketika aku membuat sebuah seni, itu adalah apa ya, sesuatu yang paling dekat ke hal tentang merasakan lagi itulah. Apa sih? Gue nerjemahinnya agak kurang. Oke, aku paham. Dan kreasi terakhir aku ini udah hampir jadi. Aku cuman butuh kopi aja untuk ngelarin. Oke, aku harap kamu bisa beruntung. Aku juga coba cari kopi untuk kamu. Oke. Tugas pertama kita yaitu. Enggak tugas pertama deh. Kan tadi ada puzzle. Ini apa? Plastic wash bin, tempat ember cuci. Ada air di situ. Oke.
Di sini tuh lebih hangat dan nggak menakutkan. Oke. Ini yang tadi kombinasi. Ini tuh kayak clue gitu dah. Tapi kayak bukan, nggak bisa diapa-apain. Coba gue keluar. Tadi perasaan si bapaknya. Oh, nggak ada. Apakah gue kemari dulu? Oke. Ice-nya udah pergi. Hilang. Oh, ternyata ini yang ganggu ini es ya. Barunya ada gue. Ada tong sampah lagi. Cuman nggak ada yang bisa dilakukan di situ. Ini ada telepon. Oke. Tak ada yang bisa dicek. Oh, pintu lagi. Di sini agak itu ya. Oh. Wow, dia lagi. Kenapa kamu nggak mau pergi sih dari aku? Maaf, aku tuh bukan nyariin kamu. Kamu nggak ngerti. Gimana bisa kamu? Aku udah nggak tahu siapa aku ini sebenarnya. Aku udah melupakan namaku. Aku lupa bagaimana wajahku. Aku cuman sebongkah jasad yang gak ada isinya doang. Aku mau menghilang hingga dilupakan total sama sekali. Aku minta kamu untuk pergi meninggalkan aku. Tunggu. Oke, mungkin aku bisa bantu sih. Apa itu bokapnya ya? Gak tahu, gue kepikiran bokapnya aja. Soalnya kan tujuan kita di sini kan untuk bokap ya kan. Kok pas gue rajin ngecek kok malah nggak ada apa-apa sih. Oh, ini ada apa nih, sepertinya tidak apa, gampang roboh atau nggak kokoh. Aku coba dorong deh. Oh, apa tuh yang menonjol dari keluar dari saljunya? Ini maksudnya? Aku feeling aku sih aku butuh ini. Wooden handle. Gua pikir sedotan tadi. Ini apa? Ada catatan tertulis lagi. Oh, waktu itu kan waktu kita di jumpscare yang sebelumnya itu juga nemu surat kan. Ini juga dia ninggalin surat. Oke, dia inget namanya tapi susah nggak bisa, dan dia juga nggak tahu di mana dia, dan ya curhatan dialah. Excellent. Nggak ada yang bisa aku gunakan di sini. Aparatus apa tuh? Pakai ini kah? Oh enggak. Aparatus tuh apa sih? Gue taunya aparatur. Apparatus. Nggak membantu ya. Nggak tahu juga apaan. Oke, coba kita cek. Nggak ada. Nggak juga. Oke. Apa itu? Ada yang lewat ya? Kayaknya di jendela tadi ada yang lewat sih. Kenapa gue jadi salah pencet sih? Yang itu di sini ya. Nanti deh. Handle.
Gue pikir bisa dicongkel gitu kan. Oke, berarti kita udah saatnya ke sumur tersebut sepertinya. Bentar, gue cek dulu. Oh, apa nih? Ada nomor 355 kah? Terus ini ada box. Coba gue buka. Oh, puzzle. Oh, gampang ini. Taunya nanti nggak bisa gue. Harusnya kan tinggal di... kok beda? Oh ini. Oh ini. Oke, kita dapat apa nih? Ah, benih. Benih. Benih bunga kah? Ini tadi 355 ya. Jangan-jangan itu lagi. Apa? Kombinasinya si lemari tadi. Oh. Ada. Kok gak bisa difoto? Nah. Ada apa? Yang ember buat nyiram tanaman itu. Oh iya, nanti gue pengen beli dah itu. Ada sumur tua, handle-nya missing. Oh, oke. Oh, creepy sih ini. Keren, keren. Ada sesuatu di ember. Bongkahan es, enggak potongan es deh. Potongan es berarti gue harus kasih ke orang tadi sih. Ini gue kemana dulu ya? Gue bingung nih. Banyak banget yang harus dikerjakan. Ini dah 355 ya tadi. 3 alah 55. Oke, benar. Sekarang lemarinya udah kekunci. Kekunci, kebuka. Apa yang bisa aku temukan di sini? Ada tanah. Oh, berarti kita menanam nih. Oke. Di pot tadi ya. Potnya sebelah mana ya? Oke, gue pengen. Nah, ini dia nih. Berarti kan butuh tanah. Terus seed. Kita siram. Oke, gue tadi ngeliat air di mana ya? Bentar. Ember tadi itu loh. Plastik apa? Plastik apa ya? Kok gue lupa sih? Apa di sumur? Sini nggak ada. Ini. Better not to.
Esnya buat apa ya? Kok gue ngasal gini sih? Gak ada tujuannya. Habisnya gue bingung sih, esnya mau diapain? Oh, gue pikir itu bisa nyala atau apa gitu. Oh, ini. Ya elah. Oke. Jauh-jauh. Padahal embernya ada di situ. Oke, kita siram. Oke, tanahnya udah basah sekarang. Now what? Koin ya, kita nyari koin. Koin. Dari tadi gua nggak ngeliat apa-apa sih. Ada apa-apa lagi nih? Gue pikir apa? Sumurnya ada penting gitu, ternyata enggak. Kan nggak mungkin kemari kan? Oh, oke. Apa yang kamu lakukan di sana? Aku coba untuk melelehkan es. Apa nggak apa-apa? Oh iya, baiklah, bagus, nggak apa-apa kok. Aku juga gunain mangkok itu buat hal yang sama. Ya di sini pasti spot yang paling hangat ya, di tempat aneh ini. Dan karya seniku juga bakalan meleleh juga. Oh, esnya udah meleleh. Hah, apakah itu koin? Oh, oke, okay. Oke. Berarti kita dapat duit koin untuk beliin dia kopi. Andai aja aku bisa beli buat diri aku sendiri kalau ada duit lebih. Saya takut mesti nunggu sampai kopinya dituang sampai penuh. Emang sengaja nih, nunggunya lama nih. Gak bisa ngapa-ngapain gue. Oke. Oke, berapa menit? 30 menit. Sudah. Oh. Oh, aku tahu kamu. Apakah kamu menemukan topi aku? Oh, dia yang nyari topi waktu itu ya? Oke, sorry, sorry.
aku lagi nyari topi aku nih. Oke, aku juga bakalan kabarin ya kalau aku ketemu. Good luck, bye. Tiba-tiba dia muncul dari entah dari mana. Ini kita ngasih kopi. Tapi aku suka kumisnya sih. Kumis gue nggak bisa digituin sih. Oh iya, gue kalau lihat di layar nih sekarang gue apa warnanya pas gitu. Pas gue edit agak beda. Pas gue mau edit tuh agak beda. Padahal di sini udah pas loh. Pas gue mau edit tuh warnanya kan jadi agak pudar ya. Terus gue gak mungkin edit nih gue sendiri aja nih. Mana sih? Nih, segini sendiri kan gak mungkin nih gue edit. Soalnya kalau gue edit diri gue, gamenya juga kayak edit. Jadi ya, sorry-sorry kalau misalkan terlalu pucet facecam-nya. Aku punya sesuatu nih buat kamu. Gak salah lagi, ini aroma dari kopi yang enak lah pokoknya. Aku bisa nyium bahkan sebelum kamu masuk ke ruangan ini. Boleh buat aku gak? Ini silakan. Kamu orang baik ya. Oke, dia mau minum dulu. Sip, kita nunggu di fireplace. Dia bakalan ngasih kita sesuatu. Apakah itu? Oh, beneran dia mau bikin burung hantu. Kenapa dia gak pede sama hasil karyanya? Mungkin bukan masterpiece. Okay. I need to find inspiration. Oh, jadi dia butuh bantuan lagi kah? Oh, enggak. Kita udah dapat kok. Oh, mungkin karena dia nggak serak kali ya. Kita ngobrol dulu. Kita rendam lagi enggak? Kita bakar. Gua enggak sejahat itu katanya. Apa ya? Oh, wow. Apa tuh? Gokil juga. Oke. Kuat-kuatin diri. Dan tak ada. Masa kasih es sih? Nggak dibuang kan? Ini dia editingnya bagus sih, bikin karyanya ini. Oh, apa itu ya? Bentar. Ini kan catatan ya. Oh iya loh. Interact. Oh, merefleksikan cahaya supaya gue bisa kontrol angle-nya. Oke. Oh. Itu nembus mana? Udah, gini. Cuman
Oh, nembus ini. Bisa. Let's see, kita udah dapat tanah, bibit, sama cahaya matahari. Oh, oke. Maukah kamu bertumbuh? Nih, bisa begitu. Oke, kita cek. Delicate and fragile. Oke, seperti yang si apa? Ice sculptor ya pengen ya. Oh, berarti kita kasih ke dia. Oh. Buat apa? Coba. Oh. Oke. Kamu masih nyari inspirasi? Ih, pastinya. Something delicate? Iya. Sesuatu yang fragile. Oke. Aku punya nih buat kamu. Apakah bunga ini bisa berguna? Aku nanam sendiri loh. Wah, bentuknya. Wanginya. Kesulitannya. Perfect. Kamu bisa miliki ini. Makasih. Oh, aku excited banget. Aku harus buru-buru mulai bikin. Bisa ambilin aku es di sumur? Oke. Aku juga siapin alat aku selagi kamu di sana. Makasih lagi. Oke, siap. Oke, kita ambil es di sumur. Oh, tiba-tiba mati lampu. Kenapa selalu mati lampu di saat yang... Sumur sini kan? Oh. Suara telepon ini. Serem juga. Answer. Hello. Malam. Ini Patricia. Hah? Patricia. Kamu tahu Undertaker? Oh, apa? Pembawa jenazah ya, bukan yang di WWE ya. Oh iya, pastinya. Sorry. Aku Patricia. Aku harap sih aku nggak lagi ganggu kamu ya. Kamu punya waktu untuk ngecek Earn katalog? Oh, yang buat itu ya? Yang buat naruh abu ya? Tempat guci-guci gitu ya? Aku nggak maksud kasar sih, tapi... Apa? Pemakamannya udah mau dekat nih. Maaf, Patricia. Kamu lagi... Apa? Nelfon aku di saat yang nggak tepat. Oh, selalu ya aku. Kamu nggak punya respect sama sekali sama ayah kamu ya? Kamu tuh orang kayak apa sih? Berani-berani ya kamu. Gak pernah telepon dia. What? What the hell is this? Dia meninggal sendirian. Dia menderita sendirian. Di mana kamu? Stop! Di mana kamu ketika dia membutuhkan kamu? Cukup. Aku putusin teleponnya. Oke, apa itu barusan? Ya kan gue udah curiga ini pasti ada hubungannya sama mental health-nya dia. Aku gak ngerti kenapa dia bisa telepon kemari. Or... Ya jadi kayak ini yang telepon tuh... Yang telepon tuh apa? Sisi dia yang paling dalam gitu loh. Penyesalannya dia itu. Dan pasti selalu ada buat orang-orang yang kayak gini. Ada yang lewat. Dia juga ya. Tadi ini tempat belum mati lampu ya.
cukup creepy sih. Oh wow. Oh. Pemujaan gini jadinya. Lah, ini si rambut kebalik. Selamat datang. Hei, aku pernah lihat kamu. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa ini chanting yang mengerikan? Ambil nafas dalam-dalam dan coba santai. Kami sedang menyadarkan roh dari sumur ini. Roh dari sesuatu yang bukan manusia. Oke. Tenang, tenang. Kamu harus dengerin aku. Ketika kamu udah buka portal ya, kita butuh energi untuk menjaganya tetap terbuka. Oke. Bentar, bentar. Kok gue nyadar sesuatu deh? Ini dia kotak dialognya hijau. Dan dia mirip kayak si scientist ya deh. Ya kan, gue gak halu kan? Scientist kotaknya hijau kan? Aku gak mau ganggu kamu dengan upacara yang kamu lakukan. Waktu yang kamu pilih itu gak bisa lebih buruk lagi. Iya, aku juga gak mau lihat kok. Aku bakalan pergi. Enggak, prosesi pemanggilan sudah dimulai. Kamu gak bisa pergi dari sini. Meskipun aku yang izinin. Meskipun kamu mau pergi dari sini. Apa? Tenang, kamu bakalan baik-baik aja kok. Supranatural ini. Oh, itu jangan-jangan Kyojin yang sebelumnya lagi. Yang pala doang tadi. Nah, itu kan. Settingannya sama. Terus dia botaknya kan di depan nih. Kalau orang tadi kan botaknya di belakang. Kayak mirip dah. Gila kan ya? Ya, kedengarannya sih sesuatu yang bisa terjadi cuma di mimpi. Ya, kalau aja itu rasanya seperti mimpi ya. Tapi aku gak pernah ngerasain rasa sedingin itu dalam tidurku. Ya, aku bisa mengerti kebingungan kamu. Oh, tuh, satu lagi. Apa? Dialog box-nya itu juga hijau kan, sama kayak orang tadi itu. Dan ada lagi yang lebih parah. Sebelumnya aku ngelihat muka gede banget di dalam kegelapan. Dan wajah yang sama terbentuk dari darah itu muncul dari sumur tersebut. Dan wajah itu milik ayahku. Oh, jadi itu bapaknya. Aku gak bakal pernah lupain tatapan kosong dari mata ayahku. Maaf banget ya, aku harus ngedengerin ini semua. Dan kamu sudah melewati banyak hal. Kamu pasti benar-benar tabah dan kuat ya. Kamu punya kekuatan, kamu masih punya kekuatan untuk melanjutkan sesi ini? Ya. Aku pengen lihat lebih dalam lagi sih. Dan mimpi itu gak berakhir di situ aja. Ya, aku juga pengen dengar lebih lanjut lagi. Sebuah mimpi itu jarang-jarang bisa memiliki struktur seperti ini. Aku mesti akuin, aku kagum dengan mimpi yang kamu alami ini. Ya, kamu juga, bukan kamu sendirian yang kagum sama mimpi itu, dok. Oh, dia panggilnya dok tetap. Maaf, tapi bagian yang ini aku agak-agak lupa sih, agak-agak buram melihatnya. Oke, santai aja, ambil waktu kamu. Dan ingat, kamu itu di tempat yang aman. Dan aku akhirnya lompat ke dalam sumur tersebut. Aku gak ingat aku ngelakuin apa. Rasanya itu seperti aku ngelihat diriku sendiri melakukan itu.
daripada aku melakukan hal tersebut. Nah, mampus, bingung-bingung dah lo. Apakah itu masuk akal? Ya, aku percaya kok. Biasanya itu kita hanya mengamati ya di dalam mimpi kita. Jarang-jarang kalau kita tuh bisa apa? Ambil alih dalam mimpi itu. Jadi ya, aku ngerti apa yang kamu maksud. Oke, silakan lanjutkan. Iya, seperti biasa gue potong dulu sampai sini karena kita udah balik lagi ke ketemu sama dokter kita, si scientist itu. Dan bener ya, kita panggilnya dokter ternyata, bukan scientist. Dan tadi tuh gue masih yakin kalau ini tuh masih hubungannya sama mental health. Soalnya dari tadi kan kayak ada scene dia kan dihubungi sama karakter dia sendiri ya. Kayaknya sih dia namanya Patricia deh. Soalnya dulunya kayak saling kenalin diri kalau mereka tuh Patricia. Dan dia tuh ditelepon sama lubuk hati dia yang paling dalam atas apa ya namanya, penyesalan luar biasa ya dia itu. Makanya dia bisa hidup di dalam mimpinya ini karena penyesalan luar biasanya dia itu sih. Terus karena dia benar-benar sangat dihantui sama hal tersebut, makanya tuh jadi bikin dia ngalamin beberapa hal-hal mistis ya. Terlebih dia juga ketemu bokapnya dalam wujud pala raksasa doang. Terus juga dia ketemu okultisme kayak gitu, gue juga gak ngerti. Yang mana gue curiga itu adalah si scientistnya sendiri. Soalnya tadi kan gue udah bilang ya, kalau dia tuh kayak dibalik doang gitu model rambut ya, yang depannya botak terus belakangnya berambut, jadi depannya berambut belakangnya botak, terus sama-sama dialog boxnya itu sama-sama warna hijau. Gue curiga sih itu si scientistnya sih. Dan dia selalu bilang kan kalau kita tuh ada di tempat yang aman. Nah, gue malah makin curiga kalau dia ngomong kayak gitu sih. Ya pasti ada sesuatu juga nih sama si scientistnya ini. Kita lihat aja dah nanti ceritanya kayak gimana. Gue biasanya soto-soto gini tetap salah sih. Ada satu sih yang gue pengen ngomongin dari kemarin pas gue lihat covernya si After Dream ini, karakter cewek ini tuh gue jadi keinget sama satu cewek namanya Bella Thorne ya kalau nggak salah. Ya dia mirip banget kelihatannya. Jadi dulu sih gue demen nontonin dia ya, tapi sekarang kayaknya udah mulai nggak bagus gitu film-filmnya dia. Terakhir film yang gue tonton tentang dia itu film horror juga sih, apa ya, Amityville apa gitu. Nanti gue juga sertain kalau gue ketemu filmnya. Ya itu doang sih pengen ngomong itu. Dari kemarin lupa mulu kalau dia tuh mirip siapa gitu. Yaudah, kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Thank you banget ya udah nonton. Bye bye.